Halo, kita akan memberi kasih tahu review laminasi dog dan laminasi glossy. Laminasi dog dan laminasi glossy perbedaannya di mana? Ya, ini adalah cetakan bahan Graftek. Ini belum dilaminasi. Ya, ini belum dikasih laminasi anti gores. Masih bisa digores. Kemudian ini adalah laminasinya. Ini laminasi dog. Laminasi dog itu dia agak buram. Ada titik-titik agak kasar. Nah, yang ini glossy. Glossy itu dia halus, mengkilat. Kalau dog dia agak kasar dan hasilnya akan sedikit buram. Oke, kita cek hasilnya bila sudah dipasangkan di dekal. Ini laminasinya Orca, sama laminasinya juga ini Orca, dan bahan yang kita gunakan itu juga sama, yaitu bahan Graftek. Nah, oke, ini adalah hasil cetak yang sudah dilaminasi. Ini ada plastik laminasi anti goresnya. Ini laminasi glossy, dia mengkilat. Hasilnya itu mengkilat, halus. Nah, sementara ini adalah dog, dia sedikit buram. Ada bintik-bintik agak kasar. Nah, bahan yang digunakan sama, ini Graftek dan ini juga Graftek. Buram, sementara ini halus. Lihat perbedaannya ya, beda. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau ini Graftek tapi hologram. Nah, ini caranya yang digunakan adalah laminasi glossy. Karena kalau dia menggunakan laminasi dog, maka efek pelakinya ini akan berkurang. Jadi kalau untuk bahan hologram, maka laminasi yang cocok itu adalah laminasi glossy. Nah, oke, dimengerti ya. Terima kasih. Kalau butuh order dekal custom untuk segala jenis kendaraan, order ada link deskripsinya untuk online shop dan WA-nya. Ini kirim jauh ke tulang bawah Kawasaki.